warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel AMS Cut. Kali ini saya mau buat video gunting rambut orang keterbelakangan mental atau gangguan jiwa. Tonton terus videonya sampai selesai, oke? Jangan di skip. Kita sekarang menuju ke tempat orang yang kita tempuh. Lagi pula tempatnya nggak pula jauh. Bersama teman saya Fauzan. Itu mangsa yang kita mau kita gunting rambutnya ya. Langsung saja kita ke sana. Oke. Abang mau aku gunting rambut abang, bang? Abang ini mau. Cuma dia minta di depan rumahnya. Hah? Kuota? Di mana rumahnya ini? Udah makan dulu. Oke, ini kita keluarkan dulu alat-alat barberman. Jadi gini, abang ini maunya gunting rambut di depan rumah kosong. Panjang kali rambut abang ya bang. Kita rapiin dulu ya. Gondrong. Lihat rambutnya panjang sekali ya, udah mirip anak band game. Panjang sekali rambut abang ini, dan di kepalanya itu ada apa itu, kudis. Ada juga ketombenya banyak. Aduh, kasihan sekali ya bang ini. Ini namanya gondrong sadis. Sadis gondrong. Jadi abang ini ada, tak ada yang memotong rambut abang ya bang ya? Sudah panjang sekali rambut abang. Kasihan. Thank you.
Oke, ini kita rapikan jambangnya biar abang ini rapi sikit. Kita bentuk dulu. Tengok tuh, banyak sekali ketombe, kayak sakit kulit di pipi dan di kepalanya. Kasihan sekali. Selanjutnya kita potong kumis dan jenggotnya. Banyak kali kotoran di pipinya. Kumis dan jenggotnya melambangkan dia sudah tua. Sikit lagi bang, sikit lagi bang. Kumisnya belum terpotong tuh. Udah ganteng. Sikit lagi bang, sikit lagi nih. Tengok muka. Udah siap bang, udah ganteng bang. Ini baju bang, pakai dulu, pakai baju dulu ya bang ya. Kita ganti dulu baju abang ini. Udah jorok bang, udah bau. Ini bang, pakai bang. Bisa pakai baju kan? Belum ada bangkes-bangkes. Sudah lama enggak bang. Ini udah mau agak ganteng sedikit ya bang. Ganteng, ganteng sedikit ya. Ganteng. Alhamdulillah ya bang ya. Gimana masakan Nusa dah, Pak? Minum dulu bang, minum dulu ya bang.
saya udah selesai kan, udah saya cukur rambutnya. Cuman nggak bisa kita botakkan karena mesin saya nggak bisa tipis, lagi pula ada kulis-kulis di kepala juga. Nanti takutnya dia pedih dan berdarah. Abang ini ternyata tapar, lihat makannya dengan lahap. Kita tunggu itu dia. Itu abang buat apa tuh bang? Minum ekstra aja. Iya. Muak sedap. Udah mau ke bolong-bolong. Lagi kosong. Gimana? Udah. Nah, kok. Loh, kenapa pergi? Ya, abang itu sudah pergi. Sampai jumpa kembali, bang. Kenapa? Tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk mengajak teman-teman dan saudara-saudara agar memperhatikan orang yang keterbelakangan mental, karena banyak sedikitnya rezeki kita, mereka pun berhak mendapatkan. Sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa bantu saya like dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.